Oke guys, sebelum videonya lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya juga ya. Dan jangan lupa follow Instagram gue, Razan_Production. Untuk bahan-bahan kita kali ini, itu sangat gampang teman-teman. Jadi, kalian cuma butuh puding rasa mangga, terus puding rasa vanila, cetakan kecil yang bisa kalian dapatkan di online shop, Mika, dan pengaduk yang kagak gue tahu namanya. Yang terakhir, Panci Legend. Pertama-tama, kalian harus merebus puding mangga. Dan jangan lupa aduk hingga merata. Sekarang kalian bisa tuang puding mangga ke cup yang sudah disediakan. Sambil menunggu yang mangga adem dan mengencang, sekarang kita masak yang vanila. Agar warna yang vanila tidak gosong, kalian bisa aduk secara terus-menerus. Sekarang kalian bisa taruh yang mangga di bagian tengah dan yang vanila di bagian pinggir. Kalau udah adem, tinggal santap dah. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue, Razan_Production.